Selin akhirnya memutuskan kembali ke kota Hiroshima dan meninggalkan villa kenangannya bersama Raven. Ternyata hari ini adalah hari pernikahan mereka. Seminggu waktu berlalu, bagaimana keadaan di Istana Vampir Bangsawan? Kakek mengucapkan selamat kepada kalian berdua. Akhirnya, kalian menikah. Kami sangat berbahagia. Semoga setelah ini, kalian berdua bisa mewujudkan yang kami inginkan agar kutukan bisa tercabut di istana ini. Kakek akan selalu berdoa yang terbaik untuk kalian berdua. Kami sangat menaruh harapan yang sangat besar kepada kalian. Semoga istrimu bisa segera memberikan kita keturunan, agar ibumu bisa segera sembuh, Revan. Kami harap kalian tidak menunda untuk segera mengabulkan permintaan kami. Dan kau perlu ingat, Re, sayangilah istrimu seperti ayahmu menyayangi ibumu. Dan semoga kalian berdua bisa selalu bersama, hidup bahagia dengan keluarga kecil kalian. Sayang, kenapa kau dari tadi memalingkan wajahmu dariku? Hari ini, aku telah berhasil mendapatkanmu. Hari ini, kau telah menjadi milikku. Sekarang, duniamu milikku. Dan duniaku milikmu juga. Dan kau tidak bisa lagi berpaling kepada wanita lain. Mulai hari ini, kau hanya boleh mencintaiku. Kau terlihat sangat senang ya. Kau terlihat sangat bahagia bisa mendapatkanku. Tapi, aku tidak merasa begitu. Sedikitpun aku tidak pernah merasa bahagia dengan pernikahan ini. Aku tidak akan pernah menganggapmu menjadi istriku sampai kapanpun itu. Kau terlihat begitu sangat yakin kalau kau tidak akan mencintaiku. Tapi aku yakin, suatu saat nanti, kau pasti akan tergila-gila denganku. Kau pasti tidak akan bisa terlepas dariku. Karena aku adalah istri yang sangat cantik yang ada di hadapanmu. Sekeras apapun kau berusaha, aku tidak akan pernah mencintaimu. Dan siapapun wanita yang mendekatiku, aku tidak akan pernah jatuh hati kepadanya. Selain seseorang yang pernah ada di dalam hatiku. Kau tidak perlu berharap banyak kepadaku. Mungkin sekarang dia tidak mencintaiku, tapi setelah ini, aku akan membuat dia mencintaiku. Ternyata mereka telah menikah. Tidak ada harapan lagi untukku bisa bersatu dengan Kak Revan. Aku sudah putus asa. Hatiku benar-benar hancur. Buat apa lagi aku hidup di dunia ini? Kebahagiaanku telah sirna. Buat apa aku di sini? Sebaiknya aku pergi saja. Thank you.
tekanan darahnya semakin menurun, dok. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus melakukan tindakan. Sepertinya ginjalnya telah rusak. Jadi hanya satu ginjal yang berfungsi dengan baik. Sekarang kita harus melakukan operasi secepatnya. Lalu bagaimana kita untuk mendapatkan donornya, dok? Di sini tidak ada donor yang bisa kita dapatkan dalam waktu dekat. Sekarang tolong lakukan tes kecocokan. Aku harus bisa menyelamatkan pasien. Bagaimanapun dan apapun caranya, kita harus bisa menyelamatkannya. Baiklah, dok, kalau gitu saya akan segera ke labor untuk menyiapkan segalanya. Evan, hentikan. Kamu sudah gila ya? Semua saja aku hidup. Sebaiknya aku mati. Hari ini juga, aku ingin mengakhiri hidupku. Tidak ada gunanya lagi aku hidup di dunia ini jika aku tidak bisa bersamanya. Hidupku ini benar-benar hancur semenjak kau hadir di hadapanku. Aku tidak akan pernah mencintai siapapun. Kau sudah gila, Evan. Ini kita sudah menikah. Kau sudah menjadi suamiku. Oh, yang sudah gila. Sudah seminggu kita menikah, tapi kau tidak pernah menerimaku sebagai istrimu. Keluar sana. Apa kau tidak malu dengan keluargamu? Sekarang memang kita hanya tinggal di istana ini bersama pelayan istana. Bagaimana jika orang tuamu kembali ke istana ini setelah sebulan pernikahan kita? Mereka akan bertanya apa yang telah kita lakukan selama mereka pergi. Dan apa hasil dari pernikahan kita? Kenapa kau tidak pernah tertarik denganku? Aku sudah tampil menarik di hadapanmu, tapi kau tidak pernah ingin menyentuhku. Aku rasa aku sudah sangat berlebihan berharap kepadamu. Kaunya saja yang sudah menyia-nyiakanku. Aku wanita yang sangat cantik dan sangat cerdas, tapi kau malah menyia-nyiakanku. Kau benar-benar sudah gila, Revan. Aku sebenarnya menyesal menikah denganmu. Hanya saja, aku ingin hidup bersama orang yang lebih baik masa depannya. Sebenarnya, kau sudah salah memilihku. Kau sudah salah menginginkan untuk hidup bersamaku. Aku bukanlah orang kau yang tepat. Kau berkata begitu karena kau sedang mabuk. Aku yakin kau pasti akan segera mencintaiku dan membuka hatimu untukku. Hanya saja sekarang kau tampak seperti orang tidak waras. Terserah kau mau bilang apa. Mau bilang aku tidak waras, mau bilang aku seperti orang gila, terserah. Yang jelas aku tidak akan pernah mencintaimu. Jika kau butuh seseorang, pergi saja sana, cari lelaki yang lain yang mau mencintaimu, yang suka dengan kecantikanmu. Karena bagiku, kau tidak ada apa-apanya dengan seseorang yang pernah mengisi hatiku. Aku tidak akan pernah mencintaimu. Tak kusangka ya, ternyata kau yang terlihat seperti lelaki normal, ternyata kau tidak tertarik dengan seseorang sepertiku, yang sudah cantik, yang tampil seksi. Pede sekali kau berbicara seperti itu. Kau bilang aku lelaki yang tidak normal. Jaga ucapan lu ya. Lu kira gua bukan lelaki sejati apa? Iya, memang benar. Sepertinya kau bukan lelaki sejati. Asalkan lu tahu ya, gua ini lelaki sejati. Gua mencintai seseorang yang lebih baik daripada lu, yang lebih cantik dan lebih muda. Sekarang gua tidak akan pernah menyentuh lu. Gua sama sekali tidak tertarik dengan lu. Percuma saja jika lu ingin menggoda gua. Gua gak bakal tertarik sama lo. Lo merasa lo paling cantik. Cantikan dia lah dibandingkan lo. Gua gak bakal pernah tergoda oleh lo. Emang dasar ya, ucapan lo sudah kelewatan. Lo sudah membuatku begitu terluka sepertinya.
kau bukan lelaki normal. Jika kau lelaki normal dan lelaki sejati, pasti lo bakal menyentuh gua. Sekarang, gua yakin. Sepertinya disinilah kekurangan lo. Ayah dan ibu lo pasti bakal kecewa setelah mengetahui putranya bukanlah lelaki sejati yang tidak tertarik dengan wanita sepertiku, yang tidak tertarik menyentuh wanita. Hah, jadi lo masih bilang kalau gua bukan lelaki sejati karena gua tidak mau menyentuh lo. Yang dasar wanita berpikiran sempit. Sekarang lo berhenti berbicara seperti itu. Lo tidak boleh fitnah gua seperti itu. Gua tidak sejelek itu. Gua lelaki sejati. Baiklah. Jika itu yang lo inginkan, gua bakal buktiin. Gua adalah lelaki sejati. Dan gua tidak pernah takut menyentuh wanita, termasuk menyentuh lo. Sekarang, gua tidak akan melepasin lo. Gua bakal membuat lo merasakan bagaimana gua memperlakukan lo sebenarnya. Oke, kalau begitu, kau buktikanlah hari ini perkataan lo itu. Ternyata dia yang sudah berkorban untukku. Dia telah menyelamatkan hidupku. Dia siapa? Kenapa dia rela memberikan ginjalnya untukku? Di saat dia terbangun, aku akan berterima kasih kepadanya. Dan aku berjanji, aku akan membalas kebaikannya. Padahal aku belum mengenalnya, tapi dia sudah berbuat baik kepadaku. Begitu besar pengorbanannya untukku. Sepertinya dia orang yang sangat baik. Semoga dia segera pulih.